Info bencana alam gempa bumi hari ini. Gempa kuat mengguncang wilayah barat daya Sumur Banten. Kamis siang tanggal 5 Mei tahun 2022. Pusat gempa berada di laut. Gempa dirasakan kuat oleh warga Sumur dan sekitarnya. Diinformasikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG, telah terjadi gempa bumi berkekuatan 4,3 magnitudo dengan kedalaman 16 km, di wilayah barat daya Sumur. Gempa terjadi pada Kamis siang, tanggal 5 Mei tahun 2022, pukul 14.14 waktu Indonesia Barat. Pusat gempa berada di laut, dengan koordinat gempa di lokasi pukul 7.06 lintang utara, 105.39 bujur timur, atau tepatnya berada di jarak 48 km barat daya Sumur. Dengan memperhatikan lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas sesar lokal, kata Kepala BMKG Wilayah Sumur. Dampak gempa bumi yang digambarkan oleh tingkat guncangan, Sakemap BMKG, dan berdasarkan laporan dari masyarakat, dampak gempa berupa guncangan dirasakan dengan skala I3, 2, 2 MMI, di wilayah Cibaliung, Rangkas Bitung, Panimbang dan sekitarnya. BMKG mencatat, gempa tersebut tidak berpotensi tsunami. Hingga berita ini diterbitkan, belum ada laporan dampak kerusakan akibat gempa yang mengguncang wilayah Sumur tersebut. Demikian info gempa bumi hari ini. Semoga warga Sumur dan sekitarnya baik-baik saja.